Halo guys, welcome back to my channel dan jumpa lagi bersama aku, Safeni Feni. Dan hari ini aku ditemani lagi sama salah satu temanku. Siapakah dia? Lerin Burns. Halo guys. Jadi hari ini aku bakal nge-vlog bareng Lerin. Lerin ini adalah salah satu makeup terkenal di GIC. Dan. Jadi hari ini dia bakal makeupin aku. Jadi mukaku hari ini aku serahkan sama Lerin. Mukaku yang polos ini bakal di totol-totol sama Lerin. Dan di sini kami sudah siapin beberapa makeup ala kadar aja ya, Rin. Iya, ala kadar saja. Ala anak kos, anak mama. Ini sebenarnya makeup Lerin sih. Dia orangnya suka makeup, jadi inilah alat-alat makeupnya dia. Dan punyaku cuma ini. Ini baby cream, terus ini beauty blender sama mascara. Aku kulit. Sih orangnya nggak terlalu suka makeup gitu, jadi aku tuh suka makeup yang simple-simple aja. Aku keluar pun pasti makeupnya simple-simple aja gitu. Oke, kita langsung aja? Langsung. Oke, langsung aja. Mulai dari? Oke guys, pertama kita kikis dia punya alis, kasih rapiin dia punya alis. Karena alisnya tuh kayak nih. Alisku ini nggak jelas banget. Ini sampai ke bawah-bawah terus pendek lagi. Aduh. Kayak apa lintang ya sih? Oke, aku mau ambil dulu rambut ya. Junpei dulu. Junpei. Guys. Rin sedikit aja ya, Rin. Sedikit aja bangkoknya di sini. Mata aku takut. Udah, jangan banyak bergerak. Karena kalau nanti kan terseret nanti. Di Rin jangan kasih botak alisku ya, Rin. Enggak. Oke. Bener ya, Rin? Bener. Aku sih kuku alis kok. Oke. Bentar, kita cariin dulu. Jujur, aku gak pernah nyukur alis. Kasih rapi aja nih. Ya sih, kayaknya alisku yang paling berantakan di dunia deh. Kan bagus kan? Geser yang sebelah. Di lebat juga. Tunggu. Begitulah alis orang setulang tuh. Kita sapu dulu guys. Masa-masa lalu yang suram. Aku gak punya masa lalu yang suram. Tegang sebenarnya. Kan rapi itu bagus. Kalau gak rapi itu gak bagus. Gak terlalu tebel. Iya bagus kak. Betulnya ini kayak ini naik sedikit boleh nggak sih? Kok agak aduh. Syukuri apa? Oh, iya. Tuhan, thank you sudah kasih aku alis yang sempurna. Bersyukur lengkap dengan mata ini alis. Sekarang mata. Kita buat next. Oh ini baby cream kak. Apa? Kalau aku sebelum lukis wajah tuh buat alisnya dulu. Oh, berarti lukis alis dulu gitu ya? Yes. Step yang kedua, lupis alis. Ini aku tutup mata atau ngeliat kamu? Tutup aja kan, nanti kamu merasakan apa lagi. Bagus ya alis sebelah kan tebal. Masa? Iya bagus ya. Mau kasih ini alis juga. Kasih tipis lagi ya, mau kasih tipis lagi ya. Ih janganlah, gini aja sudah. Kalau misalnya kamu lukis alis tuh kamu nggak pakai kayak biasa kan orang ada kayak diukur gitu ya gini baru kasih titik di sini gini. Untuk itu untuk orang yang pemula. Oh, siap. Berarti kamu pro gitu. Sombong amat. Ya dong. Oke, siap bisa. Wasei. Nice. Sebelah lagi. Kamu ala barat ya? Soalnya aku nih di bold. Terserah lah. Buat Shinchan pun gak apa-apa. Udah jadi. Oke, next. Masih pemula ya guys. Iya. Dan kita harus merokok. By the way, ternyata aku baru sadar alisku tebal banget kayak Shinchan. Bersyukur kan Rin? Iya.
Berarti kamu nih fokus ke mata ya, anu step-step pertama dan ini apa namanya, Rin? Ini aku punya baby care. Udah maksudnya bagian-bagian cingin ini juga sih meramaikan alis. Ya nanti Lerin menyulap aku jadi cantik nih guys, supaya alis kayak lebih kelihatan tajam. Jangan tidur ya. Lah. Oke guys, kita blend menggunakan. Oh iya guys, BTW bukan cuman aku aja yang jadi bahan percobaan Lerin, sudah banyak teman-teman yang lain juga jadi percobaannya Lerin. Ada Jessica Shanti, ada Gaby, semua member-member Jaisi ya. Kecuali yang apa, yang pulang ke Indo kan. Kita yang stay-stay di sini sudah semua kan? Iya. Yang cewek-cewek maksudnya. Tutup mata. Ini blend sampai kehidupan suram terhapus. Oh ya guys, Lerin ini juga ada Instagram khusus untuk kalau apa dia makeup, jadi dia post di situ. Apa namanya, Rin? It's Nirel ya? Ya, It's Nirel. Nanti ada di bawah sini guys, aku tulis Instagramnya. Namanya concealer. Concealer? Yes, banyak nama yang pakai gini tuan. Rin, nanti kalau aku nikah kamu aja yang makeup aku ya. Oh, siap. Biar gratis gitu. Oh gratis, harga teman. Tapi nanti anu bapak kayak makanan-makanan boleh kamu bungkus pulang. Hey, ibu ya. Aduh. Biasa enggak cocok sama concealer-nya. Iya kan, kayaknya enggak cocok sama warna kulit. Kayak warna merah nih. Terlalu putih. Lebih tambal. Oke guys. Manisin. Ini kasih anu sudah apa? Baby cream. Bila di apa guna aku pakai ini lah yang di baby cream sama foundation beda kali. Beda lah. Aku biasa pakai baby cream terus cukup. Biasa aku enggak lapis sama bedak juga. Oke. Nanti lah aku buat nanti. Nanti kita bawa. Punya akal. Ya, pasti nanti anu jadi kok apa? Lebih fokus. Oh iya. Ini kalau mau cermin. By the way, aku mau cermin lagi. Ya, cuy, kamera bohong. Kamera bohong. Jangan cermin dulu. Jalan nih. Tutup dulu. Jangan tidur ya. Bayang-bayang pala mau tadi itu. Show guys. Yang baru lagi. Dari Sunset. Ini bukan endorse. Wah, cantik matanya. Dari Cina, mantap. Apa ya? Ayo apa? Close your eyes. Kok aku ngantuk ya? Emang kalau dandan orang tuh ya kan, apalagi kalau misal kayak dandan pengantin atau ke acara gitu yang per jam-jam, aduh tidur lah, sempat tidur bangun langsung nggak kenal diri sendiri. Asik. Tahan. Boleh kak aku lulik? Boleh lah. Asik. Ke kondangan ya Rin, sebentar sore kita ke kondangan ya. Siapa nih? Siapa ini mau dipinang nih? Ini ya. Siap kok Pen? Enggak lah. Oh enggak lah.
apa? Aku boleh baca cermin? Belum lagi. The power of makeup. Atas. Atas. Jangan tambah naik kayak gini. Takut anu aku kecolak. Yang sampai bulu mata masuk ke mata gue ya pakai sunblock nih. Dan sekarang kita pakai BB cream ya. Kita total BB cream. Yeah. Nanti kok ini nih? Ya dong. Puji Tuhan. Jadi mau habis dengan kondisi ini guys. Iya, mau habis sudah tuh. Sebenarnya aku tadi, aku kalau pakai ini aku buka ini. Oh iya lah. Oke guys, oke. Udah selesai. Ini leher enggak? Biar aja. Biar belang-belang, Pak. Masa tapi, tapi kayaknya aku geli deh kalau kamu yang total lah. Ya kan lah. Nih. Biar aja bapak aja belang-belang, Pak. Gimana lah? Total sampai pas. Oke, untuk mata Anda. Nah, sekarang apa? Sekarang maskara. Tadi? Oh, bukan. Apa namanya? Eyeliner ya. Tutup. Is Larry. Oke. Kayak mana nih cara tutupnya? Gini tutup. Kah? Gini. Gini. Bagus. Jangan ketawa. The power of makeup. I see. Okay. Sangat detail ya. Dan aku mau buat dia punya ini. Mancungan hidung. Iya tahu ini hidung pesek banget. Mau mancingkan hidung. It's easy man. Sombong amat. Asik. Dan Hona kita blend. Ini kan ada bekas ini dan ada pembuangnya ini dan hujan cuy, tiba-tiba hujan guys. Itulah baru kamu foto di luar padahal tadi nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba hujan. Oh ya, buat kalian aku mau minta kalian rekomen warna rambut apa yang cantik guys. Iya. Karena sekarang berhubung rambutku sudah banyak yang hitam. Jadi pasti aku akan warnain lagi. Jadi kalian bisa rekomen warna rambut apa yang cocok. Aduh hujannya tambah deras guys. Jadi kalau suara kami agak keganggu gitu karena hujan, mohon dimaklumi karena kami gak pakai mikrofon. Benar sekali. Oke. Sekarang blush on. Enggak perlu bedak ya, Rin. Enggak usah aja ya. Enggak perlu. Mukamu juga enggak terlalu minyak kok. Oh? Iya, benar. Aku pakai yang agak coklat karena kan. Ini senyum atau marah nih? Biasa aja. Kalau sudah pro, kalau belum pro sih. Iya, asik. Benar loh gitu. Kayak sapu lantai, Bu. Kuat benar. Sekarang, oh iya betul. Kayak muka kita semakin kecil kan. Aku kasih ya, supaya kan lapangan bolong di lapangan.
supaya lapangan bola ini agak agak mengecil gitu, agak kayak mengecil, yang lapangan bola besar jadi lapangan futsal gitu. Oke. Tidak kelihatan pun. Dengar Ronaldo mati. Kamera bohong. Oh iya. Memang ya kamera. Kelihatan. Tapi tidak tahu memang sih. Oh iya betul, bagian double chin tuh kan. Sebut semua Rin, sebut semua. Double chin harus di. Yang mana geli aku nanti. Enggak terlalu, oh. Cuma kasih sama-sama gitu lagi. Hari ini mention semua, Bang. Nih, kenapa ya kena ada double chin-nya kan? Terlalu gemuk kayak. Ih, geli tahu. Kayak buat bayangan gitu. Bayangan orang. Kekuatan 1000 bayangan. Hilang enggak bayangan ini, Kak? Enggak tahu. Menurut kalian guys hilang kah? Tirus ya, ya kak, tirus ya tiba-tiba. Sama cantik komen. Nice. Masa ini jangan gitu lah. Coba cara nih. Kelihatan sih. Apanya? Kelihatan bayangannya kan? Menggunakan. Step terakhir. Maskara. Ini simple banget makeupnya, tapi. Oh iya, maskara lupa. Bisa mau. Aku yang pasang deh. Nanti temen. Bola apa? Besok pakai ini ya? Coba tanya pemirsa. Permisa, ini cocok atau tidak dia pakai ini? Cocok saja ya, dicocokin aja lah. Buat lagi itu kurang. Di atasnya kah? Kayak mau tidur aja rasanya emang. Sudahlah. Panjang itu Ben, sepaknya aku tuh Ben. Sudah, apa lagi nih? Kayaknya belakangnya kurang ya. Coba kali sekian. Ada yang merah darah kak? Biasanya ada sih. Aduh. Nggak, bar aku bercanda aja tuh. Iya, pakai ini bagus. Aku buat blush-onnya lah. Ini juga ada campur tangan di sana ini. Asik. Jadi malu. Karena sudah lama nak keluar. Jadi kita rindu mau dandan. Aku ketawa Betty naik situ. Maklumi saja Betty di mana-mana. Sekarang bagian awal, akhir guys. Step paling terakhir, toner. Biar kayak muka glowing. Asik. Tutup. Iya. Dihentak-hentak sebentar. Dan inilah hasil makeup Lerin. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan jangan lupa juga Lerin ada apa? YouTube channel juga. Lerin Believers nanti ada di bawah. Jangan lupa juga dukung channel kami terus dengan like, komen, dan subscribe kalian. Terus sekarang kita akan foto-foto, ya kan Rin? Iya benar, kita akan foto-foto guys. Tapi sebelumnya aku bakal ganti baju dulu. Yes. Supaya lebih perfect gitu dilihat. Oke, kita langsung aja ganti baju dan langsung foto-foto. Check it out. Nah guys, aku bakal pakai baju ini. Tada! Aku udah ganti baju dan sekarang langsung mau foto-foto. Oke, teman-teman, kami sekarang foto-foto.
awal sampai akhir, terima kasih. Dan jangan lupa untuk kalian yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe-nya. Thank you. Dan di akhir video ini ada beberapa hasil foto yang kami ambil tadi. Dan see you on the next vlog. Bye-bye.